Halo sobat Kang Ebot, hari ini saya mau jalan-jalan di sekitaran Bandung, mau cari-cari. Barangkali ada orang-orang yang butuh dibantu karena program saya saat ini adalah Kang Ebot berbagi kepada para usaha-usaha mikro. Nanti kita jalan-jalan, manakala ada yang butuh kita bantu, kita bantu. Kita dari sini, dari pabrik, masuk tol, keluar tol, nanti kita muter-muter. Ya, barangkali ada usaha-usaha mikro yang butuh kita bantu, nanti kita turun di sana. Oke, ayo kita, saya mau jalan. Balat Kang Ebot, hari ini kita mau jalan-jalan, mau masuk tol, keluar tol, kita muter-muter. Barangkali ada usaha-usaha kecil atau mikro yang butuh bantuan, begitu ya. Karena dulu-dulu kita bikin kongres, sekarang saya outdoor, muter-muter, berbagi sedikit kepada para usaha-usaha mikro yang membutuhkan. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ini keluar dari pabrik nih, daerah Cimahi nih. Daerah Cimahi. Agak ini juga ternyata. Ini jalan Nanjung mau masuk kota Cimahi, ternyata padat balat Kang Ebot tuh. Berarti ekonomi sudah jalan. Mau keluar dari pabrik, mau masuk tol, ternyata kondisi lalu lintas selalu sedikit terhambat, begitu balat Kang Ebot. Ini di bunderan Loih Gajah. Setelah jembatan tol, ternyata ada air mancur. Sekarang jam 9 pagi nih, balat Kang Ebot. Matahari terik. Ini kita mau masuk tol Paster Cimahi. Jadi kita mau masuk tuh. Mau masuk tol, gerbang tol Cimahi. Semoga nanti menemukan UMKM yang layak kita bantu. Gerbang tol Baros. Kalau Cimahi namanya gerbang tol Baros. Pertemuan dari Cimahi dan dari Paster. Kalau lurus arah Jakarta, belok kiri arah ke Cileunyi. Jadi kita arah, karena mau ke sorean, jadi arah ke Cileunyi. Nanti di Pasir Koja kita
keluar masuk ke tol Soroja. Soreang Pasir Koja. Itu Balat Galebon. Mil kiri Pasir Koja Kopo Cilegi. Padat juga gerbang tol Soreang, nanti kita belok kiri, terbalik, semoga menemukan pelaku UMKM yang perlu kita bantu, gitu sobat Kekebon. Tol belok kiri ke, kita putar balik ini. Karena kalau dari Bandung ke arah Soreang lewat, tidak lewat tol, padatnya ampun. Dan Soreang belok kiri arah balik ke Sayati ini. Kita jalur biasa, jalan arteri. Kita di Jalan Kopo di daerah Katapang ini lagi cari-cari, barangkali ada apa ya target yang kita bantu ini. Lumayan juga nih jalannya. Jam berapa? Jam 9:30 pagi nih. Mana ini? Kebetulan ini belum sarapan. Kita cari-cari warung kopi atau makan mie yang pas biar perutnya nggak bunyi. Kita makan dulu, kita makan mie ngopi ya, karena perutnya agak sedikit sat. Ini.
kopi hitam. Ya. Kenapa? Udah lama dengan di sini? Atas pan namanya ayah 5 tahun ah. Atau lumayan. Lumayan. Ikan caket pabrik, jadi pabrik rame, dagang. Rame nah, pami istirahat. Istirahat rame. Istirahat pabrik, alhamdulillah. Jalan kopor rame sekali nih. Ayah nanti saprak ayah tol, rada sepi. Rada sepi ya. Jadi kan anu ka Ciwidey nu ka mana teh lewat tol, Pak. Tol ya, bukan tol ya. Kapungkur mah di dieu teh kan macet jadi seueur nu liren gitu, istirahat enak mah teh aya. Kirang lah apa aja nih. Ah ini lumayan, Pak, buat sehari-hari, Pak. Gorengan enggak ada. Gorengan paling kalau bikin pagi sama siang, belum. Nanti kalau bubaran, ini mah jadi kayak warung khusus pabrik, bukan khusus ya pelanggannya cuma pabrik doang. Ini bantuin sama ini, istri. Mohon, tujuh sarang istri. Coba ini dulu, gini dulu. Coba kita ngobrol ya, tadi ya. Ngobrol lah. Mohon, Pak. Mohon, Pak. Ini, coba aja. Ngobrol, ya. Ngiring ya. Sama, Kang. Kenalan dulu. Saya Kang Epot. Kang Depi. Depi. Udah 5 tahun. 5 tahun, Pak. 5 tahun. Jalan kopi, rokok, indomie paling. Buka jam berapa? Di tahu 5, kadang 5 pagi? 5 itu? Maghrib itu cuma paling maghrib sehari biasanya omset berapa? Dapat duitnya? Dapat duit kalau dulu mah lumayan, Pak, sekarang saat ini? Sejak apa, corona kemarin banyak yang di PHK rata-rata berapa sekarang dapat uangnya, omsetnya? Uang total ya? Ya, sehari. Sampai sejuta susah. Sejuta sulit. Karena ini nyaris untuk pada saat karyawan pabrik istirahat ya? Ya, sama yang jemput pabrik. Ini pabrik apa? Pabrik ini konveksi Eger. Eger ya? Eger padahal karyawannya banyak. Jadi, kan ini apa? Dia ini di depan nih, ya. Eger di karyawan mah banyak di belakang. Ya. Jadi kali kalau ngopi, kalau pagi sama pulangnya. Pagi ya pulangnya ya. Kalau makan siang nggak? Jarang. Oh, ini hanya ngopi, indomie. Kalau nasi nggak ya? Nasi belum. Nasi belum ya. Lalu dapat 800 juta, keuntungan lumayan. Sekarang paling 500 juta. Adedenya mah. Uang itu apa paling rokok? Rokok untung nggak gede ya? Dikit, rokok untung nggak gede. Ya. Kendalanya apa kendalanya? Dagang ini? Kendala kalau di sini jalannya kan lebar, Pak, jadi ya. Mobil terlalu kadang ngebut, kita jalan istirahat. Jadi nyaris hanya ngandelin karyawan pabrik ya? Iya, hanya ngandelin yang dekat-dekat aja. Kang Depi anak berapa? Anak 2. Udah sekolah? Atas. Oh, gede? Gede, no alit, aina lo ngepel SD kemarin deh, ini juga baru daftar sekolah, makanya belum belanja lagi. Berarti biaya anak daftar lumayan juga ya? Lumayan. Jadi gini, saya tuh dari rumah jalan-jalan, ya, tadi dari Cimahi ke sini lihat, ke sini ada lapar, ke sepi. Setelah habis makan mungkin bisa kita ngobrol-ngobrol kira-kira yang bisa kita bantu apa gitu untuk Kang Depi itu. Lalu makanan kemarin itu, Pak? Ya, cara-cara mau jadi ada program UMKM gitu kan. Barangkali butuh bantuan, kira-kira yang butuh bantuan apa nih Greno? Apa kebutuhan sekarang kendala di usaha ini? Paling karena kemarin pakai kamu enter kan? Sekolah, ya. Yuk barang-barangnya jadi cacat di kiriman deh, masih. Caperang nih. Caperang, Pak. Coba nanti kita ke tempat belanja. Biasa belanja di mana? Belanja barang-barang? Tempat belanja di jalan utama. Ya. Nanti kita belanja. Biasa belanja apa aja? Biasa belanja. Mie. Kita nanti ke sana ya.
duduk. Ayah Pak. Mana-mana kerap. Gini. Minta itu air mineral. Air mineral. Iya. Duduk sini dong. Bareng, duduk bareng. Ini mie goreng. Ini dijual berapa? Ini dijual berapa? Berapa? Tante ada 8.000. 8.000 modal berapa? Modal teh. Berapa? Modalnya 6.000. 6.000. 3.000 kotor. 2.000 kotor. Acan. Tenaga. Tenaga. Gas. Oh iya iya. Karena Ima Gina di Ima kan. Anggap kabupaten Pak sih, mau di Kota Bandung kan? Di 10.000 kan tetap ayo. Kabur, sesak. Kita makan mie dulu, jadi di berhenti dulu ya, oke? Okay? Makan dulu, lapar. Kang Ebon. Tengah aja atau menuju Ameng, Pak? Jalan-jalan. Kan kita lagi bikin program ini, Sapa UMKM. Oh. Jadi, usaha-usaha yang kecil, yang mikro, kalau seandainya apa menurut saya butuh bantuan, saya bantu, gitu. Ada syarat, naon itu? Naon itu, itu. Kan, kirain itu kudu ayah syarat, naon itu. Jadi, gini. Yang tadi itu kekurangan apa belanja, ayo kita ke grosir, kita belanja. Ya. Maksudnya? Ya belanja, saya bayar. Sesuai kebutuhan ya. Okay. Teh. Teh. Irik di pengmalanjakeun. Belanja ya. Tempat belanja jauh nggak grosirnya? Caket Pak, caket. Ayo kita ke sana ya. Mun. Yuk kita belanja kebutuhan Kang Devi ini apa aja kita ke grosir ya. Oke, okay, ayo. Mun. Ayo Kang Devi kita masuk mobil ya. Ya Pak. Teh, abi ka grosir lah. Oh iya. Bisa masuk mobil kita. Waduh. Belanja. Masuk, masuk, masuk ya. Masuk, masuk. Kita belanja kebutuhannya Kang Devi. Ayo masuk. Masuk. Jadi grosirnya. Iya, Pak. Yuk, coba masuk. Ayo. Kita masuk. Ini biasa Mas FD dia, Pak. Dari dia. Ayo belanja nana, ayo. Milih. Indomie dua apa? Biasana Indomie non white biasana. Indomie eta non rebus, Pak. Indomie rebus sedus. Sedus. Kami ada pacaran awam, gitu. Aduh. Iya, bapak sana balai pangmayarkan balanya. Atau mes sekalian, gitu. Indomie rebus, sedus. Lah, Roni. Buru gancangan di waktu. Rokok-rokok biasa, mah. Oh, iya.
Kopi kapal api. Di itu dulu. Soalnya di sini lagi ngantri. Boleh ngantri. Barangnya okay. Di. Oh iya. Dicatat atau gimana, Teh? Boleh. Dicatat. Oke. Okay. Lagi ngantri. Iya, lagi ngantri. Damai, Bu ya. Bosir. Apa? Nepi ke pengker teh lega, Gus. Masuk pilihan teh ka dieu we. Biasanya nanti Indomie rebus, Indomie apa yang laku apa? Laku paling laku Indomie, mie goreng, minuman-minuman teh biasa nempel. Aqua teh kotak, teh kotak. Ya itu nanti. Cuman lagi itu, lagi apa? Lagi ngantri kalau ini udah beres. Udah, jadi apa aja nih? Indomie berapa dus? 4. 4, Pak. 4 dus, Teh. Dus. Nih, 4 dus. 4 dus. Juta Kang Devi belanja? Sejutaan paling. Jutaan ya. 900. Air botol satu, teh kotak satu. Di sini boleh ngutang enggak? Enggak bisa tuh. Enggak bisa. Enggak bisa. Oh, enggak bisa. Enggak bisa ternyata ya. Jadi Kang Devi enggak pernah ngutang di sini? Enggak. Lagi percaya. Kontan, Pak. Kontan, Pak. Oke. Okay. Cash di sini. Ini bukan ini. Iya, ini masih sama. Milk case ya di kresekin. Apa lagi? Udah beres. Totalnya 999. Iya. 1 juta pas. Ya, oke. Okay. Kurang 1000, 1 juta. Cetang, kiri langkung, Teh. Boleh kalau lebih ini enggak apa-apa. Pas 1 juta ya. Ya, oke. Okay. Udah, ayo kita ke depan. Tuhun, Teh. Ya, mangga, kami-kami. Teh mangga, Teh. Mangga iya, bukan ae. Oh iya, nuhun. Ayo kita simpan depan biar dekat mobil. Terima kasih.
Isir kieu, Pak. Lumayan, bisa cukup seminggu lah ya. Ayo kita masuk. Jalan di belakang. Oke. Bantuan teh. Isu. Bisa, alhamdulillah. Seueur. Tobok dulu aja. Alhamdulillah. Ngimpi naon ya. Ngabantos keluarga Abi ya Kang Ngong Warung. Sing raka. Ya anak ini sajam. Dadah jalin. Umur berapa tahun? Umur berapa tahun? 6. Dari sekolah apa? Kelas berapa baru masuk SD ya? SD mau jadi apa? Oh iya, polisi. Berarti kalau cita-cita polisi harus olahraganya bagus dan fisiknya harus bagus. Ya? Siapa nak? Panggilnya ayah, papa atau apa? Bapak ya. Kang Denny, ini dagang ini targetnya atau cita-citanya gimana sih? Mau diperbesar atau gimana? Mau diperbesar, hoyong nama ya. Bangunan sekarang itu nyari kayak kapayuna sekedik-sekedik kok. Menu sekarang kayak apa? Baik. Ayong ayah nasi segala. Komplit. Ini belum komplit ya? Belum sekali. Dadah komplit aja. Gacan. Kendalanya naon teh? Jalan di pinggir jalan kieu gitu kendalanya. Masalahnya kemarin-kemarin apa? Pelanggan kurang atau harga kemahalan atau yang apa daya beli karyawan pabrik kurang gimana selama ini? Pelanggannya kan kurang karena banyak yang keluar ya, Pak. Pada keluar? Iya, karyawannya banyak. Jadi sebelum COVID karyawan banyak. Setelah COVID mungkin pada pengurangan, jadi iya, berdampak ke penjualan. Iya. Kalau pelanggan suka ada yang sok nganjuk. Sok nganjuk ya? Satu dua ada yang. Ayo nu terbayar tuh. Nu lehilap nyana aci saya. Ayo weh di dua mau Pak. Namanya di. Tapi dari hasil ini untuk biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari anak sekolah selama ini gimana? Ya mun saur Abi tadi tambah sulam teh mun pamikir menuju aya bayaran teh kamari sekolah artisna ka agung. Oh iya kan, modal kabetot. Kabetot jadi kadang nu balanja kada 2 minggu saeun, saminggu 2 kali jadi tiap hari bolak-balik gitu. Oh, iya. Ini belum apa udah pernah belum dapat ya bantuan program UMKM dari pemerintah
setempat itu gimana? Udah pernah ada? Tajan ada. Tajan? Ya, nggak ngajuin mungkin. Dengar tuh. Harapannya apa teh ke depan teh? Untuk usaha ini? Iya, harapan. Pabrik namanya sih rame deh-nya, ya, jadi kayak rame deh. Jadi rame. Ya. Tadi anak pertama, anak kedua? Anak kedua. Yang pertama kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4? SD. Anak juga kalau sekolah harus kasih uang jajan ya? Iya. Jadi saya begitu Kang Debi ya, program dari Kang Ebon tentang UMKM, sama UMKM. Semoga yang hanya segini semoga bermanfaat ya. Mohon Pak, ya. Alhamdulillah pisan nih kayak seueur jeung teh. Tadi tengimpi teh naon Bapak ada ngopi ka dieu. Ya. Oke, pamit. Mangga Pak. Teh pamit aja. Mohon pisan Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Debi pamit ya. Semoga usahanya majeng. Alhamdulillah ya. Pak, nun pisan ieu tos dibantos. Ya, oke ya. Mampir deui Pak. Sip.